Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menerangkan berkenaan bagaimana untuk mengemaskini data dalam database MySQL menggunakan pengaturcaraan PHP. Sebelum itu, bagi mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita lihat satu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali selawat dan Allah menghapus 10 kesalahan dosa dan mengangkat 10 darjat kepadanya. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan Al-Hakim. Ramai orang pada waktu sekarang menganggap selawat sebagai perkara yang kecil. Namun, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah salah satu bukti kecintaan seseorang itu kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ia tidak sewajarnya dipandang ringan oleh setiap umat Islam. Ini sesuai dengan kedudukan selawat itu sendiri yang memiliki pelbagai keistimewaan dan kelebihan di sisi Allah SWT. Jadi, marilah kita perbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Baik. Dalam video kali ini, saya akan menerangkan tentang bagaimana untuk mengemaskini data ataupun update ataupun edit. Sama itu, update ke edit ke. Semuanya adalah mengemaskini data dalam database MySQL. Contohnya, berbalik kepada table yang biasa kita gunakan iaitu table student. Dalam table student, ada student ID, name, IC num dan state sebagai field-field mereka, kolom-kolom yang ada. Dan terdapat pelbagai data dalam table student ini. Jika ada salah satu data yang kita hendak betulkan, maka kita perlu melakukan SQL statement untuk update data. Kalau kita nak tahu apakah format SQL statement bagi mengupdate ataupun memaskini data, maka macam biasa kita akan Google lah. So, kita akan Google SQL update. Dan seperti biasa, saya lebih selesa menggunakan sumber daripada WT Schools kerana ianya mudah difahami dan terdapat banyak contoh di dalamnya. Maka kita klik pada link yang di atas sekali. Di sini dia ada memberikan contoh format. Format bagaimana statement SQL update dilakukan. Jika kita lihat di sini, ia menggunakan update, kemudian table name, set, kolom yang ingin kita betulkan dan value yang baru yang ingin kita masukkan, dan kita boleh melakukannya untuk multiple column sekaligus. Dan where adalah di mana kita nak bagi tahu kepada database MySQL ataupun table name ni, ataupun kita yang contoh kita table student, where ni nak bagi tahu yang mana antara banyak-banyak data ni, data yang mana yang kita nak betulkan. Jadi untuk membezakan data ni, kalau kita nak sebut nama, kemungkinan nama akan berulang-ulang. Dalam kes ini nama memang berbeza lah, tapi tak mustahil ada dua orang yang mempunyai nama yang sama. IC number adalah berbeza antara setiap orang. Jadi kita boleh guna IC number jika kita nak bezakan antara seorang individu dengan individu yang lain, seorang pelajar dengan pelajar yang lain. Jika state boleh berulang. Dalam kes ini banyak berulang. Siti Mariam dan Ali Abi Talib, keduanya daripada Kelantan. Siti Khadijah dan Umar bin Aziz, keduanya daripada Terengganu. Jadi kita tak boleh nak beritahu dia kita tak boleh nak membezakan data dalam table ni berdasarkan state. Student ID adalah satu auto increment number yang kita setkan dalam table ni sebagai primary key. Jadi ia memang berbeza antara satu sama lain. Jadi kalau kita lihat di sini, ada dua kolom yang boleh kita gunakan untuk membezakan antara satu data dengan data yang lain. Student ID dan juga IC num. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi kita boleh gunakan where, letakkan sama ada student ID dan bagi tahu student ID yang mana, ataupun IC num dan bagi tahu IC num yang mana. Tapi dalam contoh ini, saya lebih selesa menggunakan student ID sebab nombornya lebih ringkas. IC num ni panjang nombor dia. So, kita gunakan student ID untuk membezakan antara satu data dengan data yang lain. Cuba kita katakan kita nak kemaskini data Aisyah di sini. Ya, kita nak letak namanya sebagai Siti Aisyah. Ya, student ID nombor 7 Aisyah, kita nak tukar kepada Siti Aisyah. Jadi bagaimana SQL yang perlu kita buat? Pergi pada SQL.
Okay, jadi kalau lihat kepada skema ni, kita perlu letak update table name. Update table name kita adalah student. Okay, kemudian set kolom yang kita ingin betulkan dan value yang betul. Maka set kolom yang ingin kita betulkan adalah nama, name. Dan value yang kita, value yang baru yang kita nak letak adalah city Aisyah. Yeah. Sebelum ni value yang ada adalah Aisyah sahaja. Sekarang kita nak tukar name kepada city Aisyah. Tapi yang mana? Ada banyak data dalam tu. Data mana yang kita nak betulkan? Ha, di situlah kita kena clarifykan where column dengan value-nya. Jadi di sini saya akan bagi tahu where student ID equals to 7. Kalau ingat tadi, Siti Aisyah student ID adalah 7. Jadi kita arahan SQL ni bermaksud kita nak suruh supaya MySQL ni update table student ni, jadikan nama sebagai Aisyah di mana student ID-nya adalah 7. Jadi dia tahu manakah row yang perlu dia betulkan. Bukan sebarang row, tapi row yang mana student ID-nya hanyalah 7 sahaja. Row lain jangan kacau. Okey, cuba kita tekan go di sini. Dan alhamdulillah, kalau kat atas ni kata one row affected, maksudnya telah pun diubah. Kita lihat balik table kita dan alhamdulillah Siti Aisyah adalah value baru bagi student ID 7. Asalnya Aisyah sahaja, sekarang dia dah jadi Siti Aisyah. Baik. Bagaimana pula jika kita ingin kemaskini data pelajar menggunakan PHP? Di sini saya ingin tunjukkan satu contoh sistem yang mana sistem ini adalah digunakan untuk mengemaskini data student. Ada tiga langkah yang perlu kita lakukan. Langkah pertama adalah untuk menyenaraikan ke semua list of students, senarai semua student yang ada dalam table student kita. Ya? Bila kita dah senaraikan di sini, kita boleh wujudkan satu link di hujungnya yang mana kita boleh klik mana-mana row bagi mengemaskini data tersebut. Katakan kita klik row yang pertama, maka kita hendak mengupdate data pada row pertama. Kalau kita klik row keempat, bermakna kita hendak update data pada row keempat. Mari kita klik. Selepas kita klik, langkah kedua, kita akan pergi ke page yang berbeza dan dalam page tersebut kita akan paparkan satu form. Form yang sama macam kita nak add new data, tapi kali ini dalam form itu dah ada data yang lama yang kita ambil daripada database. Contohnya tadi kita klik pada student ID 4 Umar Abdul Aziz dan dibawa ke page ini, dan data-data Umar Abdul Aziz, nama, IC number dan state dipaparkan di sini supaya mudah bagi pengguna untuk mengemaskinikannya. Katakan contohnya kita ingin mengubah nombor IC bagi Umar Abdul Aziz daripada 4531 kepada 2222. Okey, setelah kita ubah, kita klik pada butang update student. Maka setelah butang update student diklik, langkah ketiga adalah untuk membuat penyataan SQL, SQL statement untuk update. Bagaimana yang kita buat sebentar tadi, kita nak buat statement itu menggunakan PHP dan menggunakan value yang diberikan oleh pengguna dalam form update tadi, dan kita nak update value tersebut ke dalam database MySQL. Dan setelah kita update, automatically kita nak supaya PHP membawa pengguna balik ke table list of student, di mana pengguna boleh terus melihat bahawa data yang telah diubahnya telah dimasukkan ke dalam table list of student. Jika anda masih ingat, dalam tutorial sebelum ini kita ada membangunkan satu file view.php, di mana dalam view.php semua data dalam table student disenaraikan dalam bentuk satu table. Dalam ini kita ada 4 kolom, student ID, name, IC dan state. Dalam tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kita akan menambah satu lagi kolom di belakang ini, kolom action. Dan untuk setiap row di sini, kita akan letakkan satu link untuk kita mengupdate data bagi row tersebut. Mari kita lihat
code bagi the file view.php. Baik, dalam view.php, jika anda ingat lagi tutorial sebelum ini, kita buat beberapa langkah. Yang pertama, buat SQL connection menggunakan MySQLi Connect. Kemudian kita buat MySQLi query berdasarkan SQL select all from student. Kemudian kita fetch setiap row daripada result cell. Untuk setiap row tersebut, kita akan ambil dia punya student ID, name, IC, num and state dan kita paparkan dalam setiap row table. Okay. Kali ini kita akan menambah satu lagi table header. Saya akan bagikan nama sebagai action. Atau anda boleh bagi apa saja nama bagi row column tersebut. Dan kita juga akan menambah satu lagi column bagi setiap row data yang kita tarik daripada table student. Sebelum kita buat column yang baru tersebut, saya ingin declare satu variable baru A, yang mana variable ini akan memegang link dalam bentuk HTML, link kepada satu page yang baru yang saya ingin namakan sebagai update.php, di mana dalam file itulah kita akan paparkan maklumat data pelajar yang lama, dan di situ juga pengguna boleh memberi data yang baru untuk diupdate ke dalam database MySQL. Jadi kita akan buat HTML href dan kita akan pergi ke file update.php. Pada masa yang sama, kita ingin menghantar value bagi row tersebut, value yang akan menjadi rujukan untuk update statement kita, yakni student ID. Kita nak hantar data ke update.php bersama dengan student ID yang ingin kita betulkan. Student ID sama dengan, dan nak dapatkan student ID tu, kalau kita lihat di atas ni, ianya terletak pada W. W memegang student ID bagi row tersebut. Jadi kita letak W kat sini. Letak satu kataan contohnya update dan tutup A. Okay. Dan saya akan buat satu row yang column yang baru dan letakkan A di dalamnya. Okay. Cuba kita save dan cuba kita lihat hasilnya. Refresh. Dan kita akan dapat satu column yang baru di hujung setiap data. Contohnya bagi Siti Mariam, jika kita pergi ke link tersebut dan tengok di bawah ni, kita akan nampak jika kita klik link update tersebut, dia akan pergi ke update.php dan dia akan bawa value student ID bersamaan dengan 1. Kalau kita pergi ke bawah, dia akan bawa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya mengikut student ID row tersebut. Jadi bila kita klik link ni, dia akan bawa student ID bagi row tersebut. Kenapa? Kerana dalam SQL update statement, kita perlu tahu data mana yang ingin kita betulkan. Dan pada masa yang sama, menggunakan student ID yang kita hantar tu juga, form dalam update.php akan paparkan balik value yang ada dalam table tersebut bagi row yang kita pilih itu.